Okay, kita nak buat Maggi goreng untuk Syafie Al-Amin Alfonso di Albuquerque. So, kita nak berapa kita? Mak tak nak betul eh? Buatlah. What do you mean? Tadi dia kata tak nak. Sekarang dia kata buatlah. Jadi maksudnya apa tu? Boleh terangkan saya? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Boleh tak bagi saya faham maksud Mama saya cakap? Saya cakap tadi, saya nak masak Maggi goreng untuk Syafie. Lepas tu Mama nak ke? Lepas tu dia kata macam nak, macam tak nak. Lepas tu sekarang ni, saya tanya dia lagi sekali. Dia kata buatlah. Maknanya dia nak lah kan? Macam eh. Maknanya awak nak? Maknanya awak nak Maggi goreng? Oh. Beliau angguk kepala tanpa berkata-kata. Cintaku padamu haruskah aku teruskan? Kerana ku tahu dirimu sudah berteman. Amir. Tiada artinya. Nak saya letak tomato ke? Tomato tinggal satu je. Nak, sebab hari tu kata nak makan mentah. Besok saya masak. Besok saya belilah lain. Mungkin cinta yang dulu. Yes, Dani. Kekalunya. Saya harap saya tak lupa ya. Nanti korang ingatkan saya tau dalam oven ada. Astagfirullahalazim, dia nak kita dukung, diamlah kan. Janganlah. Dia nak ajak mami dia masuk bilik. Ha, dah geramlah. Dia nak tapi macam dah kenyang rasa tu je tu. Ya. Betul. Hai Bunga, thank you. Ramla ni dia nak masuk bilik. Quiet. Mak Teh nak kek. Aduh. Siapa nak Ramla ni? Siapa nak Ramla ni? Cepat, siapa nak Ramla ni? Ha. Ramla. Ada orang nak Ramla. Siapa nak Ramla ni? Ya. Masuk beg kuning cepat. Cepat. Saya. Oh no. Nak. No. What ya? Tengok. Confirm ke nak Ramla ni? Confirm ke boleh layan dia ni? Confirm ke? Tadi saya balik, dia dengan Bishitik berlari-lari sambut mami kat pintu. Lepas tu dia kejar saya sampai masuk bilik. Lepas tu saya baring sekejap. Lepas tu masing-masing pun lompat atas katil. Lepas tu mami turun pun turun. Mami nak cerita ni. Lepas tu mami turun bawah pun dia turun. Tapi dekat dapur, Bishitik tak nak teman mami. Ramlah je teman mami. Okay. Kek udah naik. There you are. Yes, darling. Why you cry, ah? Hello. Dia gatal telinga tu. Sebab tu dia bising. Tunggu abang dia balik kerja baru boleh bagi ubat. Okay, kita ready? Sambal petai tak ada. Ramai ke yang makan petai? Nak petai? Ramai ke? Yang suka petai? Saya guna awak punya kangkung tu ya. Ramai tapi awak seorang je cakap. Oh, super suka. Okay, ui sedap tau petai. Okay. Saya tak makan petai. Okay, kalau sambal petai apa yang korang nak? Meldarus nak, okay. Oh my god.
Okey, sambal petai yang korang nak macam mana? Ana, Maggi kari ada satu je. Saya campurlah, Ana. Tak apa, Maggi kari ada satu sahaja. Sambal petai udang. Oh, sambal petai udang tak boleh lah. Sambal petai udang tak boleh. Nanti saya tengok. Kalau kos dia tak banyak, tak mahal, so boleh. Kalau kos dia mampu milik, so boleh. Okey? Sambal bilis petai. Selalunya sambal bilis petai lah. Sambal bilis petai. Okey, Mama Aisyah. Okey, okey. InsyaAllah. So, sekarang ni semua berasaskan sambal bilis jugalah, eh? Tengok Ramlan punya perangai. Berasaskan bilis. Okey. Yang ni, siapa yang dah rasa sambal ketuk ni, korang rasa ni dulu. Yang ni pedas tau. Yang ni pedas, sambal ketuk ni, dia macam sambal hitam Pahang tu. Tapi dia tak masam. Okey, korang kena try. Yang ni RM15 sahaja. RM15. Sambal petai, insyaAllah. Dulu saya buat sambal mantul kan. Tapi sambal mantul very premium. Eh, yang tu tak sambal petai. Itu sambal ikan bilis sahaja. Dah. Okey. So far awak suka tak, Yaya? Suka tak? Suka tak dengan sambal ketuk ni? So far. Saya bawa dekat set syuting, semua orang berebut. Dalam satu hari, dah berapa pack dah habis kat tempat syuting. Saya macam, okey, baru saya tahu ramai sangat orang Melayu yang memang suka pedas. Suka dan pedas. Thank you. Ati pun suka. Sebab macam saya tak makan pedas. Bukan saya tak suka, tapi saya tak tahan. Sebab tu saya tak makan. Huh? Sedap tak pedas sangat bagi saya, okey je. Madiha tak pedas sangat. Oh, memang dahsyat lah. Ini antara orang yang minta extra pedas. Sebab hari tu, ada orang yang minta sambal ketuk extra pedas. So, saya macam, huh? Nak pedas lagi? Kalau tak makan makanan pedas, tak komplit rasanya. Oh, korang memang suka pedas. Okey, okey, okey. Kami pun makan tak pedas sangat, sikit-sikit tu boleh. BU City. That's why awak ambil sambal bilis garing tak pedas kan hari tu kan? Dia macam, kalau saya compare dengan pedas dan tak pedas, customer saya untuk suka pedas tu 9/10. Kalau kek. Ah, si baik apa? Cantiknya. Cantiknya kita punya kek. Tak pedas tak boleh makan, sis. Kena pedas, wajib pedas. Oh, Mika. Okay. Kalau macam tu kena try lah. Sambal ketuk. Mesti kena ada stok kat rumah, okey? Kita nak potong ayam. Ambil bawang putih. Yang ni saya buat Maggi kari. Tapi ada campur ni je. So, sendiri punya resepi. Selalunya saya buat Maggi kari, saya akan guna daun kari kat luar. Mama mesti tak bagi ambil ni. Aduh. Mama mesti tak bagi saya ambil. Dan saya takkan nak suruh dia keluar. Tapi kalau korang nak masak Maggi kan, guna bawang putih je, jangan guna bawang merah. Bawang merah dia berair banyak. Macam bawang putih dia lebih aromatik. Kita letak bawang putih kan baik. Yes.
Hai Naskan, Waalaikumsalam, thank you. So kalau macam sambal ni memang penyelamat orang zaman sekarang. Nak cepat. Konsep dia nak cepat. Where's my baby? Tak teman mami pun. Okay, what? Nah. Sambal tempoyak bilis petai pun sedap. Oh, okay. Sambal tempoyak petai. Nanti saya cuba. Saya cuba tengok dengan mama saya boleh tak? Sebab petai ni kena ada stok kan? Kalau tak dapat stok, susah juga. Sambil kita melihat kek. Wah, lambatlah pula kek ni. Kuatkan sikit apinya. Biji ranti tu apa? Sambal petai biji ranti apa? Maaf, saya tak tahu. Oh. Lampu apa tu? Kek. Okay. Tudung beli mana? Orang selalu tanya saya beli mana tudung ni. Saya beli kat TikTok je. Saya pun bila scroll TikTok nampak ada jual apa-apa yang macam menarik, saya akan beli. Yang tudung ni murah. Selesa dan murah. Oh, lepas ni kena mandilah saya. Korang sambal petai ranti orang Johor apa tu? Sambal petai biji ranti sambal orang Johor, saya tak pernah dengar. Banyaknya masak tadi buat kek ni Maggie pula rajinnya. Bukan, kek ni untuk hari ni, untuk esok kakak saya boleh makan, saya boleh makan, family saya. Kek tu bukan nak makan malam ni habis sampah. Maggie ni untuk anak buah saya. Boleh simpan. Enak rasanya ya. Pedih di sini. Tengok Ramlal punya perangai kan, dia memekak dekat atas tu suruh mami naik. Bertuah punya kucing. Susun betul-betul. Ini sawi yang 25 tahun dalam peti ais. Yang
25 tahun dalam peti ais macam ni rupanya. Gini ya. Masih boleh digunakan. Masih boleh digunakan lagi ya. Sekali ku janji padamu cukup untuk selama-lamanya. Aku kepada aduh. Bo, masuk Maggi layu juga tidak? Ya. Mengapa kamu selalu dengki ya? Okey. Tu orang kata age is just a number. Kan? Walaupun 25 tahun dalam peti masih boleh digunakan. Gitu. Kepadamu ku berjanji. Ku harap engkau mengerti. Ini kangkung yang mama kita tanam. Walau ku sedari. Okey. Nak nyanyi lirik asyik lupa. Usahlah. Curahku dalam gerita. Okey. Semua almost done. Kita dah ready. Buka lah lagu. Tak nak. Okay. Panaskan kuali tu. Wah. Bunyinya sangatlah tajam. Dah habis shoot ke? Hari ni kita habis awal. Nanti kena ban pula. Kita memasak tak ada apa. Tak ada apanya kalau masaknya. Selama ni masak okey je nya. Okey. So, dah ready. Dah panas kamu. Sekejap kita lap dulu kat sini. Sakit mata kita lihatnya. Sekali ku janji padamu cukup untuk selama-lama rasa engkau ragu kepada ku. Sekian lama ku hebatkan percintaan kepadamu. Nanti bahagia ku kagalkan lagi tu. Ku lukiskan penawaran anda. Okey. Apa ini kita totek. Okey, begini. Okay. Mula-mula kita tumiskan bawang petai. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, wow, gadis ayu, sayu lala di dagu. Ayu, sungguh ayu. Hai, meletup pula dia eh. Lemak. Kenapa kamu berbiji-biji tak boleh dipotong ke kami ini? Okey. Bila bawang putih tu dah wangi-wangi. Siap-siap bau dia. So kita masukkan ayam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Kak Tuan tak halang ni ke? Maggie? Besok? Ha?
Oh, dia menyengodengku. Kek dia suruh simpan, dia nak ambil bila? Alah, saya cakap saya memang pandai memasak. Bila saya masak je semua orang order. Hari Ahad sampai. Hari tu punya kek sedap kan? Berapa markah bagi? Kenapa diam? Ha? Ambil uyuk memang supporter saya. Ini Maggie dia lah juga anak tu. Okey. Hantar sikit nasi lebih. Nasi apa? Kita masak Maggie tahu. Okey. Okey, yang ni. Saya dah tag, korang tengok, okey? Korang tengok, lepas tu korang boleh buat pembayaran malam ni, besok pagi kita post. Siapa yang buat payment malam ni, kita akan post pagi. Kalau siapa yang cut action. Siapa yang order pagi besok, kita akan post petang. Ha, macam tu. Faham tak? Faham cikgu? Bagus. Inilah yang anak murid yang saya tak nak cari. Okey, ayam dia macam ni kan. Ayam kena bagi keringkan air dia. Keringkan air dia. Bosannya tak ada siapa teman saya di dapur. Bishik tak ada, Ramla pun dah tak ada. Bishatik! Ma pasang ni. Ma pasangkan tender tu. Oh. Ha? Pasangkan tender. Bau. Tender. Alah, baby tadi. Kita nak main dengan dia. Kita nak main dengan dia. Nani hantar dia. Ya. Nani hantar dia. Uyuyuyuy. Tu ya? Dia hantar kalau minta. Tu ya? Say hi. Jangan tanpa mami tau. Say hi je. Ayang. Ini pun masuk dalam beg kuning. Lambat lagi. Takutlah. Ah, kena pada gigit. Gemak. Api tangan. Mami tak nak tidur dengan awak. Mami tak nak tidur dengan awak. Gemak. Geramnya aku. Bengkok dah mami dukung cantik saya. Gemak. Sakit hati. Memang jenis bulu macam tu ke? Kak ada makan yang boleh jadi. Memang dia sejenis. Gemak. Tak nak tidur awak. Sakit. Tengok tangan mami dah ada kesan gigit dia tu. Dia bengang sebenarnya sebab dia tengok kat luar. Gigit tanda sayang. Ya. Dia bengang. Dan awas eh. Dia bengang sebab mami balik tak memerap dia. Lepas tu mami sibuk nak buat live. Sebab tu dia dia tak teman kat dapur. Lepas tu mami buat Milo. Sebab tu dia tak datang. Sikit je tu. G to the E to the M to the O to the K. Gemak. Gemak. Ya, takpelah. Gerailah aku. Lepas tu dia masuk bilik dia. Dia tak keluar-keluar. Dia rasa dia bersalah. Saya tahu dia selalu macam tu bila dia buat mami. Okay, lepas tu. Masukkan fish ball. Tak apalah Syeti. Buatlah mami macam tu. Dia marah mami sebab lambat sangat. Lambat apa? Habis datang kena gigit nak syuting nanti macam mana? Ya. Dia tak ada tinggal kesan. Cuma kena kat tulang ni dia rasa dia macam gigit. Tak apa. Kita buat dia sakit hati lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kecap. Tak apalah eh, tak apalah eh. Bisyati tak sayang mami. Malam ni kita tekuk muka dengan bantal. Malam ni dia tidur, kita ajak je dia tidur dengan kita kan. Lepas tu masa dia tidur ke kan, kita tengok. Oh dah tidur, kita ambil bantal. Kita tekuk muka dia. Mesti dia macam mami, mami, lemas. Adan ke? Oh, dia dengar lah. Dia dengar lah mami plan kat sini. Kena ubah plan. Mami kena ubah plan baru. Sebab Bisha tidak dengar. Sakitlah yang. Sakitlah yang. Sampainya hatimu menggigit tangan mami. Tak apalah. Biarlah dia. Sebab dia kena teman kena paksa teman mami. Sorry, Tik. Bila macam ni kan, kita letak sos cili sedikit. Tekuk pakai selimut pula. Dia tak dengar, dia tak dengar. Kita tekuk pakai selimut pula. Okey, ngam. Okey, dia tak dengar. Kita plan ni. Alright. Sedikit cili sos, seafood sos. Put some water. Untuk dia. Sayang dia. Dia tak sayang mami. Kita bubuh kicap manis sedikit. Untuk colour. Inilah kalau dekat restoran Thailand, dia akan buat macam ni. Syetik tak payah tidur dengan mami tu. Tengok. Tengok. Mesti sedap Zara masak. Hello Zara Zia kot. Sudah sedap masak. Masak apa tu? Maggi goreng. Kek. Oh, terganggu. Kek. Ya Allah. Ya ampun. Thank you Suraya. Ya Allah. Sikit lagi. Sikit lagi nak masak ni. Banyak drama eh Zara Zia ni. Pusing. Sekejap eh. Kita dah tengok. Sama ada kek kita dah siap ke belum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wah, sikit lagi. Ah! Dia dah jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masak. Oh. Ya. Kalau ni. Oh, sikit lagi dia belum. Sikit lagi nak masak. Oh. Berpeluh saya ni. Sekejap eh. What do you want? Tak nak kawan dia. Tu dia. Baby titik. Baby titik. Okay. Kita letakkan sayur. Bismillah. Sampai hati. Kenapa bisik gigit mami? Kenapa bisa gigit mami?
Alah, Kuali pun tak ada yang besar lagi ke Kuali, oi. Sekejap. Wahai kasih. Anjay masih dalam dunia. Sekejap. Dalam pelukan asmaraku. Kan Syafiq Al-Amin dia makan banyak sekarang ni, so saya kena masak banyak, plus mama pun nak, tapi saya tak makan malam ni, saya dah kenyang. Kalau korang nak makan, nak masak maggi goreng kan, korang tambah lah yang macam saya letak tadi, sos, apa, seafood sauce, seafood sauce or oyster sauce, lepas itu chili sauce and ketchup. Terpulanglah kicap manis or kicap masin. Bosan kita? Ayang, bosan kita? Dia bosan. Nak kucing, nak tengok kucing? Sekejap, sekejap. Walah, mak! Ah, pecahlah pula. Apa? Mengapa kamu ini? Relax. Tenang. Macam ni je pecahkan telur. Allahuakbar. Okey, dah siap. Aduh, panasnya. Kenapalah. Kuatkan sedikit api. Ni kan saya campur rencah maggi dengan maggi kari dengan goreng tadi, sedap. Baby syetik. Marah mami. Dia bad mood lah. Tak payahlah tidur dengan mami tu. Takpelah. Thank you. Ah, dah siap. Baik, bau tu sampai pening. Huyuh. Esok Zara ada syuting ke? Rahsia. Sedapnya maggi goreng. Sedap. Sekejap eh. Saya tunjuk. Oh, saya dah kena tutup oven. Yay, yay, yay. So, saya dah tutup oven. Biar dia... Why are you so sad? Maybe tetik. Mengapa beliau sangat sedih di mukanya? Dan peman sambal garing pedas... Satu, tak pedas satu. Thank you, Masturaler. Loh, macam nama Kak Amy Mastura dia punya nama tu. Okay. Kita... Ini Maggi goreng Mama style. Bismillahirrahmanirrahim, beratnya. Woohoo! Oh, berat, berat, berat. Ini untuk Mama and Syafi. Rata-rata maggi ni bau. Asli. Oh, nenek kau. Okey.
Sekejap lagi saya nak tunjuk kek. Kek pun dah siap. Sekejap je. Sekejap je kek dah siap. Sambil kita masak ni. Ram. Ramlan. Hang ni tak habis lah hang ni kan. Memanglah mami ni untuk asuh hang seorang je. Hang ni pasal apa? Eh? Hang nak apa? Hang nak apa? Habak mai? Habak mai? Buat aduan rakyat apa? Ayang. Taklah mami gurau je. Mami gurau je yang. Tengok si Mok ni. Dia mai lagi. Hello. Hai Norzi, ayam masak pedas tak pedas ayam masak merah tak pedas langsung. Ayam masak merah sangat sedap yang ni. Dia tak pedas langsung. Okey, dalam ni ada 3 ke 4 ketul ayam. Ada kentang sekali. Ada kentang sekali. So, kalau nak makan tu, tak payah panaskan pun tak apa. Buka dan terus makan. Saya suka makan dengan roti. Assalamualaikum Amy. Yang ni jangan risau, memang tak ada rasa pedas langsung. Kalau korang nak rasa pedas, ni sambal ketuk ni. Makan dengan sambal ketuk ni. Ayam masak merah makan dengan sambal ketuk. Okey? Yang ni memang sedap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu. Mana nak makan ya? Hello. Hello. Puan Rose. Puan Rose, Mama Rose official. Lah, TikTok dia Mama Rose official. Ingat kan Zara Zia official je. Maknya pun Mama Rose official. Kak Zara next time Kak Zara kawan saya dah order dah sampai tapi tak ada sign Kak Zara. Ya ke kalau order baru ni memang tak bagi sign. Bila dia hantar tu? Sorry tau. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah. Tak adalah sedap sangat. No. Tak adalah sedap sangat macam saya biasa saya buat tu. Aduh. Kenapa ya? Minum. Sebab saya letak kicap. Manis. Saya sepatutnya. Saya sepatutnya letak kicap masin. Kata tak nak. Ayuh, yelah. Saya rasa. Hello. Which one? Tak nak kawan. Saya rasa. Tadi dia cakap sedap nak repeat tak cukup. Tadi. Saya rasa. Rasa sepatutnya 3 kali. Suapan. Korang kena faham tu. Okay? Kalau kita nak rasa, kena 3 kali suapan atau lebih. Ikut kita lah. 3 kali, 5 kali, 6 kali. Nak-nak pula kalau kita, bila kita rasa tu, kita rasa macam something wrong lah. Rasa lagi. Kalau kita macam, kenapa tak macam biasa yang kita masak? Kan? Rasa sesuatu ni. So, kita rasa lagi. Sebab kita tanya mama pun, dia tak jawab. Nak makan dah ke? Kita rasa lagi ayam pula. Saya rasa cukup sampai sini. Sekejap kan kita nak tunjuk kek pula. Dia macam kena rasa sampai kenyang kan. Rasa sawi pula. Sambal ketuk tu dia ikan bilis. Pedas. Syakila awak kena try. Sambal ketuk memang awesome. Dia tekstur dia basah macam sambal hitam bahang. Tapi sambal hitam bahang dia masam. Okay? Sambal ketuk ni dia tak masam. Dia rasa ikan bilis. Mak?